Alangkah bagusnya kalau Indonesia bisa begini ya. Oh. Ini saya masuk ke tempat wisata ini, oh, sama sekali nggak ada pungutan biaya ya. Oh. Semua free. Mau foto, mau apa, oh, semua free di sini. Dan tadi tidak ada pungutan biaya. Terkecuali kita masuk di dalam gedung ya. Di dalam gedung ada biaya tersendiri ya. Kalau hanya umum, kalau macam di Indonesia, di Prastagi, di Puncak 2000, di Danau Toba itu semua kita mau foto aja bayar, bayar, semua bayar. Masuk bayar, masuk lagi bayar, dan bayar berkali-kali lipat. Nah, motor saya jadi main gue ini. Kenceng banget cuy, takut. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Nah ini ada pembalap ya, pembalap apa emang sukanya naik motor gede gitu ya dari Indonesia. Nyobain jalanan Malaysia, meluncur di Malaysia. Langsung aja kita nontonnya videonya. Oke. Okay. Gas Ferrari di tol Malaysia. Wah goyang kali ini ya, goyang nih. Bahaya, bahaya. Touring Asia Tenggara ternyata, oke. Okay. Wiss. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan dari Kuala Lumpur, akan menuju ke Johor Bahru. Oh. Dan saya akan singgah di kota Malaka dulu ya, sebelum akan sampai di Johor Bahru yang bersebelahan dengan Singapura. Total perjalanan hari ini sekitar 350 km. Kita sudah sampai di persimpangan, persimpangan itu masuk ke Malaka. Dan dari persimpangan termasuk ke Malaka, oh ya, Malaka itu di pinggir laut ya, di pinggir laut itu ada pelabuhan besar. Oh iya benar. Jadi benar, kita benar. Untuk masuk ke Malaka kita mesti dari simpang ini kita masuk masih sekitar setengah jam atau sekitar 17 km untuk sampai di pusat kotanya Malaka. Dan ini keluar tol pintu gerbang Malaka, ya. Keluar tol Malaka. Oke, siap. Ada juga lorong sepeda motor. Ini sebelah sini. Oke. 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 Itu ada tulisan Kota Malaka. Taspol. Saya rencana untuk berhenti dulu untuk foto. Oh iya, bagus bagus. Dan siap foto-foto. Foto di Kapura Malaka ya. Iya fotonya di sini benar. Malaka di atas. Nah, kita sudah sampai di pusat kota. Di pusat kotanya Kota Malaka. Nah, putar-putar dulu sekarang. Oke. Okay. Ini saya udah pernah nginep di kondo sini. Nginep sama istri, sama anak-anak semua. Nah, itu ada Gapura Little India Malaka. Tuh, atas. Berarti ini daerah India. Oke, okay, siap. Daerah Little India. Ini semua pada jual bahan-bahan India ya, dari rempah-rempah India semua, ini bunga-bunga semua. Ada di situ ya? Little India. Oke. Okay. Little India, oke. Okay, saya foto di sana lebih bagus ya. Iya, oke. Okay. Wih, cakep. Udah dapat fotonya. Di sini yang banyak nge-vlog kan di sini ya teman-teman ya? Foto-foto. Nah, sekarang saya akan menuju ke barisan rumah merah. Barisan rumah merah yang ada gereja-gereja merahnya zaman dulu, zaman Portugis. Zaman Portugis dulu. Di sini nih kalau di Indonesia tuh kayak kota tua, kota lama gitu ya. Bentuk-bentukannya tuh kayak gitu. Ya. Ah, inilah barisan-barisan rumah. Bekas-bekas masa penjajahan itulah. Ah, tapi di sini susah kali parkir. Soalnya ramai ya. Oke, saya coba parkir dulu. Saya suruh tempat kosong untuk parkir. Nah, di sini ada rumah kosong. Oke, saya coba parkir di sini untuk foto. Oh iya, ada bus persiaran. Di sini daerah turis, jadi sangat susah kalau jumpa sepi. Udahlah. Ini aja. Iya, pelancong sukanya kesini. Jalan memang. Lagi. Oke. Mau foto di deretan rumah merah, tapi ini mobil dari tadi lewat terus. Lalu lalang. Jadi kita tidak bisa dapat spot atau angle yang bagus. Udah kita jalan aja. Cari lagi spot lain. Oke, siap.
Ini pusatnya tempat turis. Jadi banyak Grab atau banyak apa? Banyak mobil lewat sini dan juga bus-bus besar. Bus besar juga pada lewat sini. Jam-jam sibuk bisa macet itu ya. Oke, itu. Siap betul-betul. Kita pun melanjutkan perjalanan lagi. Nah, itu ada tulisan Malaka. Mana lagi Malaka. Dan ini ada tulisan apa lagi sini? Bandar Malaka. Tuh, tempat rekreasinya di situ ya. Tuh. Bandaraya Malaka, oke. Selamat datang, Bandaraya Malaka bersejarah. Sudah main house, jadi saya tidak beristirahat dulu, tidak beristirahat lagi ya. Saya langsung melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru. Perjalanan sekitar 2,5 jam lagi. Wih. Oke, begini dulu. Iya. Jauh lah. Kan kita kalau dari Johor tuh lewatnya emang Melaka sama Negeri Sembilan. Alangkah bagusnya kalau Indonesia bisa begini ya. Ini saya masuk ke tempat wisata ini, sama sekali nggak ada pungutan biaya ya. Semua free. Mau foto, mau apa, semua free di sini. Dari tadi tidak ada pungutan biaya. Terkecuali kita masuk di dalam gedung ya. Di dalam gedung ada biaya tersendiri ya. Kalau hanya umum, kalau macam di Indonesia, di Prastagi, di Puncak 2000, di Daud Toba itu semua kita mau foto aja bayar, bayar, semua bayar. Masuk bayar, masuk lagi bayar, dan bayar berkali-kali lipat. Oke, okay. Jangan ngeluh lagi, lantas lagi perjalanan. Siap. Di sini ada satu bot besar. Nah, ini boleh foto juga di sini aku. Oke. Okay. Foto tak bayar sini ya. Oh, cakep. Oke, gas lagi itu. Nah, ini dari Google Map tidak mengarahkan saya ke jalan tol ya. Mungkin jalan tolnya lebih melingkar, melingkar dan lebih panjang. Dia mengarahkan saya ke jalan-jalan sawit. Ini kiri kanan semua kebun sawit ya. Tapi lewat jalan lain. Mulus sekali. Enggak lewat tol. Apa-apalah, soalnya jalan tol agak bosan. Bosan juga tol, gas terus, tangan capek. Benar, nah, benar. Ini kan dapat tikungan-tikungan gitu kan, biar tidak begitu bosan perjalanan ini. Kalau jalan biasa. Kita putar-putar tadi ya, putar-putar shortcut gitu, dan kita memasuki ke jalan tol lagi. Oke. Dan saya melewati jalur untuk sepeda motor. Iya. Oke, gaspol lagi. Gaspol. Gaspol sampai bosan di sini. Motor lewat tol, katanya ya. Boleh masuk. Motor dia, tapi ini truk susah. Truk menutupi jalan. Wih, banyak truk-truk besar gitu, hati-hati ya, Bang. Ferrari-nya, padahal mau aku buat video Ferrari. Minta jalan. Itu masih ada di depan ya. Di tol. Warna merah Ferrari-nya. Oh, ketemu Ferrari. Ini kayaknya suara saya nggak bagus ya. Kalau ini lagi di kecepatan. Dan suaranya kayaknya udah nggak bagus ya. Nggak pengaruh ya. Karena itu saya pakai kabel dulu ya. Wajar lah kebut itu. Di depan Ferrari. Kenceng banget ya motornya, cuy. Mau ngejar Ferrari. Oh, Ferrari. Tapi abangnya. Dia jalan pelan aja. Lululululululul. Oh, Ferrari ya. Hati-hati, Bang. Jadi bahaya kali ya kalau kita bermotor di belakang truk gini. Di belakang truk atau di samping truk. Ini angin semua. Jadi kita motor kita jadi goyang-goyang gitu. Bahaya ya. Jadi diwajibkan harus memotong. Biarpun agak goyang gitu ya. Soalnya di kecepatan tinggi itu angin menerpa sangat kencang. Oke, kita potong. Hati-hati ya, Bang. Kalau balap dari bahu jalan. Ya. Saya potong dia, angin datang dari depan. Gitu. Nah, motor saya jadi goyang-goyang nih. Kencang banget, cuy. Takut. Ya, aman. Nah, ini juga ya.
Lepas dari kendang-kendangnya ini ya, ini truknya lagi 90. Dari kanan. Wah, goyang kali ini ya, goyang nih. Bahaya. Kita aja yang nonton aja takut. Oke. Okay. Agak santai. Mau isi minyak. Isi minyak dulu. Self-service. Rata-rata sekarang di rest area gitu juga loh. Self-service juga. Kita harus mandiri gitu ya. Di Indonesia juga gitu sekarang soalnya. Tadi saya isi minyak di sel ya. Isi minyak di sel. Mm-hmm. Petugasnya sorokan saya minyak yang 95. Oh. Nah, di Petronas. Petugasnya ya lihat-lihat kita lah ya. Seharusnya nggak boleh. Tapi kalau kita nggak isi minyak subsidi, dalam juga ini. Soalnya perjalanan ini lumayan jauh. Ini saya ke Malaysia aja udah hampir 2000 km nih. Hmm. Bayangkan 2000 km. Bayangkan. Minyaknya. 1 liter, 2 ringgit 50 sen. Hmm. Cuma dapat jalan 20 kilo. Hati-hati abang dari bahu jalan. Dan ini enaknya bawa motor di Malaysia ya. Hmm. Di sini motor boleh jalan, nah, mobil tidak boleh melewati atau memasuki jalan ini ya. Oh, atau jadi motor ini boleh lewat bahu jalan. Ini lorong ini bisa dibilang lorong kecemasan. Iya. Lorong kecemasan. Uh-uh. Ini untuk darurat. Tapi motor boleh lewat. Oh gitu. Dan kalau riding di Malaysia tidak pernah ada macet kalau bawa motor. Oh gitu. Nah, saya punya kawan di Kuala Lumpur ya. Dia lumayan orang kaya. Dia ada GS, ada apa-apa. Tapi saya tidak pernah lihat dia bawa mobil. Dia kemana-mana kerja, kemanapun dia tetap bawa motor. Oh gitu. Katanya biar nggak macet. Dan akhirnya kita biar gak sampai macet. Di Johor Bahru. Wih, sampai. Johor Bahru, memasuki... Ini kita keluar tol ya. Oke, siap abang. Makasih videonya abang ya. Jadi warga yang baik, kita... untuk tadi saya memasuki sini ya. Tadi di sana ada polisi itu. Ada mobil polisi. Uh-uh. Untung saya tidak terobos dari portal gerbang tol untuk mobil. Iya. Yeah. Saya mengikuti sini. Iya. Yeah. Saya juga pernah kesana, bang. Itu udah ada tulisan, I love Johor. Widih. I love Johor. Mantap. Mantap ya teman-temannya, itu tuh ya, aduh jadi kangen kan mau ke Johor lagi. Kapan acara besarnya teman-teman, yang kayak kemarin tuh yang aku pernah ke Johor yang pas ada acara besarnya yang di JDT itu teman-teman, itu kapan itu ya? Jadi ini ada orang Indonesia yang memang suka berkendara kemana-mana gitu ya, ini meluncurlah dari Kuala Lumpur ke Johor gitu ya, naik motor gitu ya. Jadi ngasih tahu ke kita juga, oh ternyata di bahu jalan itu motor boleh lewat ya teman-temannya. Jadi tapi tetap harus berhati-hati ya, kan biasanya kalau di Indonesia juga bahu jalan itu juga kalau kita lewat, kalau ada polisi juga kayak kena tilang gitu, karena itu untuk kecemasan aja, untuk darurat gitu kan. Terus tadi lagi nih, kalau lagi di rest area, di RNR ya, kalau di Malaysia sebutannya ya, itu kalau kita ngisi bensin itu, kalau di Indonesia itu udah mulai self-service ya. Nah itu juga tuh ya, pentingnya kita udah dari luar negara, kita tahu, oh di luar negara kayak itu tuh, di Malaysia, di Indonesia ini kayak gini, gitu ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, see you next time, bye. Love is true.